suara dan wajah, tapi kita juga harus memikirkan penampilan, yaitu body. Hei, Pak, ini deh. Coba deh dengerin lagu dong, Pak. Mat, bisa lagu, Mat. Oke. Okay. Ini mobil kok sepi banget sih. Ya udah deh, Din. Enak lagunya. Nih, lagu tuh kayak begini loh. Tuh, bagus kan? Stop. Eh, tahu nggak sih, Babang? Katanya banget. Sekarang duo Srikala itu nyanyiin lagu ini. Ini bukannya lagunya Via Valen? Jangan jadi dia ngedomprak. Via Valen lagi pengen ngedomprak. Karena Via Valen nggak ada goyangan, terus kalian pakai goyangan. Kenapa? Kenapa? Ada yang salah. Kalian pengen nempel popularitasnya Via Valen gitu? Nggak gitu. Orang Indonesia kan pada nggak semuanya bisa bahasa Jawa, jadi diaresmenin bahasa Indonesia sama yang nggak kenapa Bang tuh masih bingung, emang nggak ada pencipta lagu lain apa? Nggak, kalian tuh sebenarnya sekarang Babang mau nanya ya, jawab jujur ya, kalian tuh satu label sama Via Valen? Lain. Terus begitu kamu beli lagunya Via Valen itu? Itu kan pencipta lagunya ada tuh. Nah, pencipta lagunya ini yang ngasih ke kamu. Iya. Terus pencipta lagunya itu udah dibayar belum? Udah dong. Benar. Dan benar. Kalau belum bayar nih ada ATM, ambil sini, tarik. Coba lagu yang lain. Lagu yang lain, Mas. Ini juga enak lagunya, ini bisa ngetop nih nyanyinya begini. Padahal kan gak pakai goyangan ya kan? Iya. Kamu kok suka banget goyang sih? Kenapa ya kita goyang banget? Padahal kalau goyang juga gak pakai. Oke, jaran aja goyang, apalagi aku. Iya bener-bener. Tapi sekarang Babang mau nanya ya, kenapa nomor Babang udah gak ada di handphone kalian sih? Kenapa ya, tuh? Bang, gak usah tersinggung. Enggak, bukan tersinggung. Namanya juga artis udah iya, ngetop. Paham. Ya. Paham, tapi kan Babang yang nemuin dulu. Mentang-mentang sekarang Babang udah gak terkenal. Udah setel aku lagi. Enggak ada, Babang mau nanya ini beneran. Kan HP-nya kan ganti-ganti, nomornya juga ganti-ganti. Kan rusak lagi banget. Daripada ribut nih, gue setel lagu deh, udah. Aduh, jadi Babang gak tau beli HP. Cuma supir. Ya wajar dong kalau supir dengerinnya lagu dangdut. Kamu kenapa sih kayaknya wajahnya kayak pernah ditolak ya sama penyanyi itu? Pak supir, dia juga terkenal gara-gara goyangannya yang fenomenal juga kayak dua serigala, ya gak bener gak? Coba tanya, bener gak sih? Opi, kok kamu gak tau? Opi gak belain dua serigala. Ovi mestinya tahu ya, Mat. Ovi tahu nggak? Nggak tahu. Nyanyi yang tadi sama Lado. Pak supir dong, Pak gimana supir dong? Jawab Pak dong. Supir dari tadi komentarin. Kalau saya jelas tahu kan, saya sering syuting bareng. Oh, cocok Pak supir. Iya, masih nontonin dia syuting bareng, syuting apalah gitu. Tapi ya, aku membela penyanyi ini. Penyanyi ini adalah penyanyi dangdut. Yang serba bisa, dia bisa melakukan apa saja. Kok oh, Pamela tidak membela diri, baik banget. Iya. Pamela kamu baik banget kok. Dia juga terkenal Pamela ya, baik banget. Enggak, soalnya ada lagunya. Apa Pamela? Di dalam lidahmu itu mengandung minyak babi, dilarang MUI. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus dan tikus-tikusnya. Siapakah yang dapat melaksanakan? Ayo ting-ting yang mampu melaksanakannya. Kok Pamela jadi belain? Minyak babi. Coba Mat, coba bantuin Babang. Iya Bang. Duo Serigala setelah keluar dari Babang cuman mandek punya satu lagu.
Iya sih bang. Lagunya cuma satu. Tapi kemarin kan sempet ngetop pas berantem. Hah? Pas berantem keluar ngetop. Iya sih. Kenapa sih? Kenapa sih Dua Serigala cuma ada satu lagu? Ya soalnya yang enak cuma lagu itu doang. Enggak gitu kan lagunya enak. Tapi aku suka lagu yang Abang Gak Pulang. Iya cuma itu doang satu. Terus baby. Aku suka baby. Baby, kau tusuk-tusuk aku dari belakang. Jangan kau tusuk. Tusuk aku dari depan. Sianida. Dulu kan lagi zaman Sianida gimana Sianida? Sianida kamu seperti Sianida. Biar sedikit tapi mematikan hati. Kok jadi sabar? Pamela, kita terlalu cinta sama mereka ya. Namanya juga grupis pasti mereka apal lagu-lagu. Udah. Coba dua serigala udah masuk ke kandang tuh. Kandangnya udah dibuka. Yuk, jadi saya. Hati-hati saya. Saya cari ini, saya juga punya kenalan bisa nyiptain lagu. Ya. Boleh. Jadi penyanyi. Namanya ALAM. 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 Wow. Ini lagu madu. Bagus. Sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Bajunya kayak kunang-kunang ya. Masuk. Boleh masuk ya? Iya masuk. Iya halo. Ini kenalin nih. Ini pencipta lagu Alam. Mau dong. Itu Alam Urba. Kamu siapa? Alam Badukun ternyata salah tuh. Beda. Salah. Lagunya bukan begitu. Ada Badukun lagi mencari pasiennya. Nyanya gak di akhir. Pasiennya terakhir. Ada Badukun lagi cari pasien. Nya enak. Coba lo nyanyi. Apa sih di? Masa-masa apa? Tuh kan. Apa gue bilang? Nih. Astagfirullahaladzim. Ini. Ini Mbak Dukun. Siapa tahu kalian Dua Serigala. Aduh. Biar bisa lebih ngetop lagi pakai Dukun. Aduh, kenapa sih harus main Dukun? Apa yang main Dukun? Kita mau lagu kita terkenal. Mau terkenal? Kita mau terkenal kayak Dua Serigala. Apa-apaan lo main peluk-peluk aja lo? Limbat. Emang Mbak Dukun peluk-peluk ya? Ya, kalau kamu mau terkenal ya harus dipeluk sama Mbak Dukun. Oh, jangan. Rasanya saya sebagai supir aja gedek loh. Tadinya saya senang kehadiran orang ini jadi pengen saya bakar. Kayak ini mencurigakan nih. Saya kan mau membantu mereka berdua. Apa salah itu? Coba dulu. Iya, masa dipeluk. Ini keras ya. Coba pegang. Keras ya. Keras. Jadi tes. Coba. Oh, pas. Ya. Pas. Pak Dukun, coba silakan duduk sini bentar. Silakan Pak Dukun. Enak di mana? Enggak. Asal tahu ya. Artis juga bisa ngetop tanpa Mbak Dukun kalau prestasinya jangan sok ganteng loh. Yo. Mbak Dukun, tolong lihat jodoh. Gara-gara kamu, bunga jelita kalah di Miss Universe. Setan, gua kasih tahu sama lu ya. Ya, dia kalah di Miss Universe bukan gara-gara gue, setan. Ya.